untuk mobil warna kuning ini tahun 2015 dan ini free stock. Sudah pakai speaker Venom dan juga subwoofer. Ini merek Venom juga, subwoofer kolong. Pakai velg HSR ring 17. Proji custom, sudah di smoke warnanya. Keren banget. Oke guys, selamat datang di video Panala. Saya Fikar. Nah, di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015 warna kuning. Ini sudah full upgrade, dan upgrade-nya apa aja? Langsung kita lihat mobilnya ya. Oke, untuk bagian depan seperti ini, sudah pakai body kit depan. Ini body kitnya pakai Hikers guys, tipe Hikers, terus juga Proji custom, sudah di smoke warnanya, keren banget. Plat nomor juga sudah pakai dudukan plat nomor. Di sini ini ada lampunya sih, nanti warnanya nyala. Terus Proji juga untuk fog lampnya ya, keren. Dan otomatis sudah pakai ini ya. Lampu DRL untuk body kit depannya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke samping ya. Oke guys, jadi untuk bagian sampingnya seperti ini looks-nya. Tetap sporty banget ya, dan yang paling kece itu di bagian sini. Pakai velg HSR ring 17. Modelnya besar banget ini ya. Untuk body kit sampingnya juga di sini pakai yang model TRD, beda bagian depannya. Kalau depan pakai Hikers, sampingnya TRD. Jadi kita untuk body kit itu bisa kita mix and match ya. Bisa pakai TRD, Hikers, terus apalagi Drive 68 gitu ya. Oke, untuk bagian spion di sini sudah retract, terus covernya juga sudah di doff. Gitu ya. Cuman ini belum pakai talang air. Nah, untuk handle-nya juga di sini sudah pakai yang doff nih. Keren. Sama ada safety door-nya. Merek Toyota warna kuning. Untuk body kit sampingnya seperti ini. Kita lanjut ke belakang ya. Nah, untuk bagian belakangnya juga pakai body kit TRD di sini. Terus juga sudah pakai kamera belakang. Terus dudukan plat nomor belakang juga sudah terpasang. Sensor parkir sama ada ductile-nya guys. Untuk emblemnya di sini, emblemnya biasanya kan warnanya chrome. Di sini pakai warna hitam doff. Sama ini ada logo apa? Kalau kalian tahu bisa langsung komen ya. Logo R. Oke, untuk bagian belakang gini aja. Nah, kalau bagian belakang enaknya itu dia tinggi guys kalau pakai yang TRD. Jadi aman, nggak gasruk. Nah, untuk yang tahun 2015 itu di bagian kaca sudah pakai defogger. Cuman seri view-nya belum nih. Siapa tahu nanti mau ditambahin kan. Oke, untuk bagian belakang itu kita masuk ke interior ya. Oke guys, jadi kita udah di interiornya. Interior seperti ini, keren banget, sporty. Wah, mantep. Ini seleranya keren banget sih. Sudah pakai speaker Venom dan juga subwoofer. Ini merek Venom juga, subwoofer kolong. Gitu ya. Untuk kilometer di sini masih sangat rendah di 202.950 guys untuk kilometernya. Mantap. Terus juga double din pakai Android 10 inch. Kalau Android 10 inch enak. Jadi kalian udah nggak perlu pakai handphone lagi guys untuk nge-maps, karena sudah ada maps-nya. Maps sudah ada, YouTube, Netflix pun sudah terpasang, Spotify. Itu ya, cuman tetap hati-hati ya kalau misalnya nonton sendirian sambil nyupir itu nggak boleh guys. Nyetir nonton. Gitu ya, untuk double din otomatis juga sudah terintegritas dengan kamera mundur. Ini kamera mundurnya sudah termasuk sensor guys, bunyi kalau misalnya sudah mentok tembok. Untuk interiornya juga standar aja, masih warna hitam, nggak dicat untuk yang ini. Nah, yang paling mantap lagi di sini saya suka banget sama joknya sih. Backlight jok, setir, perpaduan warna hitam, karbon, sama warna kuning.
mantep. Untuk setirnya juga karbon, terus juga ada jahitan warna kuning di sini. Nah, untuk setirnya nih guys, untuk setirnya juga custom seperti garis. Di sini ada buttonnya, fungsi semua ya. Volume, up and down, terus next lagunya. Tuh, bisa ya. Terus juga ganti mode juga bisa. Terus ini klakson. Mantap. Remote alarm juga sudah terpasang di sini. Dapat 2 pasang, cuma nanti harus dikikir dulu ya. Nanti kita kasih cadangannya buat dikikir. Jangan lupa nanti diingetin sama customernya. Terus power window juga sudah terpasang guys. Di sini kita power window depan, belakang, kiri, kanan. Mantap. Kita ke bagian belakang ya. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Sama motifnya seperti jok bagian depan, hitam, kuning, terus juga karbon. Saya suka banget sama motifnya. Dan power window-nya jangan lupa guys. Udah dimatiin kuncinya guys. Oke, untuk belakang itu aja. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya untuk upgrade-nya untuk mobil warna kuning ini tahun 2015. Dan ini free stock. Pastinya ini free stock. Kalau yang mau bisa langsung kontak yang ada di bawah. Ada Mas Inung, Mas Diko, ada saya juga. Gitu ya, kalau misal kalian juga mau pesan unit lain juga banyak. Kita warna, pilihan warnanya banyak. Ada hitam, putih, silver, abu-abu. Silvernya Innova Reborn, mantep banget. Terus juga nanti modifi juga mau sesuai kalian bisa. Mau pakai body kit, mau nggak pakai body kit. Terus juga mau pakai double din 7-inch, 10-inch, pokoknya bisa. Pokoknya selera kalian aja. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.